Warga Balai Karangan Kabupaten Sanggau melaksanakan pawai obor di malam takbiran dengan berkeliling kota kecamatan. Kurang lebih 2 tahun tidak ada kegiatan pawai obor dan takbir keliling akibat dampak dari pandemi COVID-19. Pawai obor dan takbir keliling digelar masyarakat perbatasan. Kurang lebih 1.000 orang warga memenuhi jalan di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kepala Desa Balai Karangan, Erzan, mengatakan pemerintah sudah mengizinkan pawai keliling dan takbir. Karenanya kegiatan ini tentu disambut masyarakat secara sukacita. Meskipun sudah diberikan izin pawai obor dan takbir keliling, prokes juga tetap dihimbau kepada masyarakat di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam. Kita berterima kasih kepada pemerintah telah memberikan ruang dan kelonggaran kepada masyarakat sehingga kita pada malam hari takbiran ini melaksanakan kegiatan pawai obor di Desa Balai Karangan. Dan tentu pelaksanaan ini tetap kita lakukan dengan protokol kesehatan. Kades Balai Karangan Erzan mengatakan ini kali pertamanya dilakukan pawai obor dan takbir keliling setelah 2 tahun tidak dibolehkan pemerintah dampak pandemi COVID-19. Dia berharap pandemi segera berlalu dan kegiatan masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala. Pawai dengan mengambil rute jalan utama kecamatan ini berlangsung dengan tertib dan meriah.